masih ingat kok jalan ke musola. Giska, Tante percaya sama Giska kalau Giska bisa jaga gelang ini sebaik Tante jaga gelang ini. Jadi Giska boleh pakai gelangnya, tapi Giska jaga baik-baik ya. Karena gelang ini sangat-sangat berharga buat Tante. Janji, Tante? Janji ya. Giska gak mau hilangin Tante Cantik. Giska harus doain Tante Cantik biar cepat sembuh. Giska mana? Giska? Giska? Mukanya tadi di sini, Mbak. Tadi Giska ada di sini? Giska mana? Biar aku cari. Enggak usah, Bi. Mungkin Giska main ke playground atau di taman. Biar Mbak yang nyari. Kamu fokus di sini aja ya, nungguin Rosa. Kabarin kalau udah ketemu ya. Iya. Giska? Alhamdulillah, musolanya udah ketemu. Giska sekarang bisa doain Tante Cantik. Kayak waktu itu, Tante Cantik ajarin Giska doain Om Raffi. Aduh, cepetan ya. Ayo, nah, cepetan. Stop sini aja, nak. Aduh. Cepetan ya. Bu, aku kan belum kan parkir, Bu. Oh, dia buruan. Ibu gak bisa lama-lama. Ini kita masih ke ruang Om Raffi, udah buruan. Fer, ayo tinggalin aja urusan satpam. Orang kita masuk ke ruang operasi kok, gimana? Yakin. Giska mana ya? Kok nggak ada sih? Di taman nggak ada, di playground nggak ada. Sus, ada lihat anak kecil nggak, Sus? Pakai baju hijau, terus dia pakai jepitan dua warna pink. Oh iya, Bu. Barusan saya lihat anak yang ciri-cirinya seperti Ibu sebutkan itu. Ya? Tadi ke arah musola, Bu. Musolanya di mana, Sus? Ibu belok kanan, ya. Terus lurus, musolanya ada paling ujung. Oh iya. Makasih ya, Sus. Sama-sama, Bu. Saya permisi ya. Iya. Bu. Perempuan itu lagi. Kenapa aku harus ketemu sama dia lagi di saat seperti ini? Bu. Ibu. Ibu lagi liatin siapa sih? Ayo. Ruang operasi mana? Gimana Rosa? Lagi di ruang operasi. Rosa mengalami pendarahan hebat sampai akhirnya keguguran. Keguguran? Iya, makanya sekarang dokter lagi melakukan tindakan kuretasi. Mudah-mudahan Rosa selamat, Bu. Kok bisa Rosa kecelakaan di gudang itu, Raffi? Saya benar-benar minta maaf. Saya juga nggak tahu kenapa Rosa bisa terjebak di gudang itu. Tapi yang pasti, waktu saya nemuin Rosa, kondisinya udah sangat lemas, Bu. Aku yakin pasti ada orang yang celakain Kak Rosa. Tapi ini memang belum pasti. Saya janji saya akan usut tuntas ini semua. Fer, kasihan Rosa. Dia masih gak sanggup kalau kehilangan anaknya. Ibu juga gak sanggup kalau harus melihat dia hancur kedua kali. Ayo. Tenang dulu ya.
Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sayangilah Tante Cantik Rosa. Giska sedih banget lihat Tante Cantik sakit. Giska mohon ya Allah, tolong selamatkan Tante Cantik Rosa ya Allah. Tadi pernah bilang kalau kita berdoa nanti dikabulkan sama Allah. Ya Allah, Giska mohon kabulkan doa Giska. Giska mohon ya Allah, sembuhkan Tante Cantik Rosa ya Allah. Sembuhkan. Ini ibu dari pasien. Gimana? Rupanya selama ini Rosa sangat baik sama Giska. Rosa ngajarin Giska berdoa untuk Raffi. Tetapi aku yang jahat. Aku malah pernah fitnah Rosa sampai memenjarakan dia. Maafin aku, Rosa. Harusnya aku gak sekejam ini sama kamu. Aku malu sama aku sendiri. Ya Allah, tolong kabulkan doa Giska. Robana atina fid dunia hasana. Wafil hayrati hasana. Makinah sebenar. Amin. Giska. Sayang. Sayang. Giska sayang. Giska habis doain Tante Rosa ya? Iya, Ma. Mama bangga sama Giska. Ma, Allah kabulin doa Giska enggak? Ya sayang, insya Allah. Kalau Giska doanya tulus, insya Allah, Allah akan kabulkan doa Giska. Mama doain Tante Cantik ya. Biar Tante Cantik cepat sembuh.